Hai hai Sobat Juna. Bagi kalian pecinta dan penikmat olahraga, terutama yang berhubungan dengan pertarungan, pasti udah sering banget ya lihat gadis-gadis cantik yang ada di sekitar ring. Nah sekarang aku aja deh, sesekali gadis ring itu bisa mencuri perhatian kalian dan bahkan bisa bikin pandangan sedikit teralih dari pertarungan kan guys. Saat pandangan sedang teralihkan pada gadis ring, kalian pernah menemukan momen yang cukup unik, aneh atau bahkan sampai meresahkan gak nih? Kalau belum pernah, coba tonton video ini dulu. Karena kali ini Juna Wei mau membahas beberapa momen unik yang pernah dialami oleh gadis ring. Udah penasaran banget seperti apa momennya? Makanya tonton video ini sampai selesai ya. Tapi tunggu guys, sebelumnya Juna ingetin dulu buat kamu yang belum subscribe channel ini, segera tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan sampai lupa tombol loncengnya juga ditekan ya, supaya kamu gak ketinggalan video keren dari Juna Wei selanjutnya. Sekarang kita langsung masuk ke video. Tersenggol. Apakah ada yang merasa kalau gak asing dengan momen yang satu ini? Mungkin kalian pernah melihat momen yang serupa. Yups, bener banget guys. Ini adalah momen viral yang sebelumnya pernah terjadi pada gadis ring Siva Aprilia. Dan kali ini ketidaksengajaan ini dilakukan oleh petarung Ryu Hyunnae. Jadi setelah menyerahkan piala, gadis ring itu mulai berjalan ke samping Hyunnae. Lalu sesaat sebelum melakukan foto bersama, Hyunnae tidak sengaja menyenggol bagian dada gadis ring itu dengan sikunya. Meskipun terjadi dengan sangat singkat, tapi jika diperhatikan akan terlihat jelas loh. Kejadian itu juga menjadi samar karena kedua belah pihak, atlet maupun gadis ring, tetap bersikap santai seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan gadis ring itu sama sekali tidak terkejut dan tetap tersenyum sambil mengepalkan tangannya. Jadi kalau gak direkam mungkin gak ada yang tahu kejadian itu ya. Tapi pengecualian bagi orang-orang yang memang lebih fokus ke tubuh gadis ring tentunya. Kelakuan gak terkontrol. Kalau biasanya gadis ring itu berjalan dengan hati-hati dan anggun, beda banget dengan gadis ring satu ini guys. Entah apa yang merasukinya sampai kelakuannya jadi benar-benar luar biasa gini. Gadis ring berbikini putih itu terlihat sedang membawa papan sambil berjalan sempoyongan. Ia bahkan menggoda penonton yang ada di sana dengan gerakan-gerakannya yang berlebihan. Bahkan rambutnya sampai terjatuh di dalam ring tuh guys. Waduh, mbak ini kenapa sih ya? I think what people are, and the ankles, yep. If you get that, yep. This ankle's going to be a problem. This ankle, these are hot. Oh, she's still giving it an A-plus effort though. She's riding the ropes like a bull at this girl's going rodeo. Sampai akhirnya salah satu staff memintanya untuk menyingkir dari dalam ring terlebih dahulu. Tapi bukannya segera menyingkir, gadis ring itu malah melakukan atraksi berlebihan yang membuatnya sampai menendang seorang pria di sampingnya guys. Tuh, lihat polanya. Kayaknya mabok deh nih cewek. Bertengkar dengan petarung. Saat pertarungan telah selesai, seperti biasa ya, pasti akan ada sesi foto untuk mengabadikan momen itu kan guys. Seperti pada pertarungan yang satu ini. Tapi sepertinya ada yang beda dari sesi foto kali ini deh. Jadi saat sesi foto, salah satu gadis ring berdiri terlalu di depan sehingga menutupi petarung yang ada di belakangnya. Petarung itu pun mencoba meminta geser si gadis dengan cara yang agak kasar, yaitu dengan sedikit mendorongnya. Nah, diperlakukan demikian oleh petarung, rupanya gadis ring itu tidak terima dan cukup kesal. Terbukti dari gestur tubuhnya yang terlihat memprotes cara petarung memintanya bergeser. Tapi untung aja nih, pertengkaran itu segera berakhir dan tidak berlanjut menjadi lebih serius, guys. Fighters to the center of the ring, please. After 1 minute 59 seconds of round 2, the winner by stoppage from Scottish Hit Squad, Michael Blair. Terpukul petarung. Kira-kira gimana ya jadinya kalau petarung yang punya tubuh kekar dan kuat gak sengaja memukul seorang gadis guys? Apakah gadis itu akan langsung KO?
lihat dulu video ini. Karena seorang gadis ini benar-benar terpukul oleh salah satu petarung. Kejadiannya saat pertarungan telah selesai dan memasuki sesi pengumuman pemenang nih. Para petarung berdiri di depan ditemani beberapa staff dan juga gadis ring tentunya. Saat pemenang diteriakan, petarung yang kalah terlihat sedikit meluapkan emosinya dengan memukul. Mungkin niatnya cuma memukul angin nih, tapi karena gadis ring itu berada di belakang petarung, alhasil ia malah terpukul petarung itu guys. Waduh, sakit banget tuh pasti. Tapi untung saja gadis ring itu gak terluka parah ya. Mendapat bunga. Salah satu petarung UFC ini dijamin bisa bikin meleleh cewek-cewek guys. Bukan karena badannya yang kuat dan bugar atau wajahnya yang sangat tampan loh, tapi karena perilaku yang ditunjukkan saat sesi penimbangan berat badan. Kira-kira apa yang dilakukan petarung ini ya? Jadi saat sesi menimbang berat badan, petarung ini membawa bunga mawar merah dan menggigitnya. Nah setelah selesai menimbang berat badan, ia memberikan bunga mawar itu pada salah satu gadis ring. Si mbak yang dapat bunga dari petarung itu pun terlihat tersenyum bahagia guys. Beruntung banget ya dia. Beberapa momen yang terjadi pada garis ring guys. Banyak macam kan? Tapi menurut kalian mana nih momen yang paling unik dan aneh? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Dan jangan sampai lupa untuk like dan share video ini ke teman dan akun sosial media kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.